Sejak seminggu lalu hangat diperkatakan mengenai kisah kecurangan Hafiz Rosdi apabila satu demi satu pendedahan dibuat oleh istrinya, Nurul Suhada. Bukan saja dicurangi, malah Suhada berdepan pengalaman hitam apabila ditumbuk 3 kali oleh suaminya sehingga menerima 10 jahitan pada pipinya. Sementara itu, wanita didakwa orang ketiga kemelut rumah tangga pasangan itu, yaitu Atira Yuhada, tidak hanya berdiam diri apabila dilihat memuat naik perkongsian di Facebook Story. Menerusi perkongsian itu, Atira menitipkan nasihat kepada orang ramai supaya menjaga perasaan seseorang serta tidak menyakitkan hati mereka. Kata Atira lagi, tidak gunanya jika seseorang itu melakukan ibadah jika orang yang disakiti tidak memaafkan. Terdahulu hangat diperkatakan apabila istrinya mendedahkan pelakon itu ada hubungan dengan wanita lain. Kemudian wanita bernama Atira Yuhada memohon maaf kepada Suhada karena mengganggu kebahagiaan rumah tangga mereka serta mendedahkan Hafiz mendekatinya sejak 9 tahun lalu.